Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Sebagai anggota Panwaslu Kecamatan. Sebagai anggota Panwaslu Kecamatan. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Sedikit perlu saya sampaikan bahwa inilah Panwaslu yang terpilih dari 510 orang pendatang. Salah satu ya kesuksesan dari pemilihan adalah berkurangnya kecurangan-kecurangan, berkurangnya pelanggaran-pelanggaran. Jadi bukan berarti Bapak tangkap banyak yang pelaku pelanggaran, tapi sukses kita. Jadi FNB yang memberikan pembelajaran kepada masyarakat, termasuk juga para politisi-politisi itu tidak berbuat curang, karena kita berharap pemilu itu betul-betul jujur, adil, gitu ya, transparan semuanya. Diharapkan pada berikutnya ada terpilih pemimpin memimpin yang memimpin bangsa ini, yang memimpin kabupaten Jawa Barat, termasuk para legislatornya adalah orang-orang terbaik. Maka Bapak Ibu semuanya juga menjadi ornamen penting dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ke depan. Yaitu karena dalam prosesnya juga cukup ketat, maka saya percaya Bapak-bapak semua dan Ibu memiliki gagasan ini untuk menjadi pengawas pemilu tingkat kecamatan di kecamatan yang masing-masing. Beli opang dan beli es. Panwas cam opang, pemilu sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelantikan dan pembekalan bagi panwas cam sekabupaten Subang secara resmi saya katakan. Kami yang bertandatangan di bawah ini, anggota Panwaslu Kecamatan pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan ini menyatakan 1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi, dan netralitas. 2. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.